mikir dia mikir, mikir dulu. Jangan orang bukan berita gitu. Super. Kita ujung jalan. Ya, kita nak ke mana? Kita ini tu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Rafair. Semoga kita selalu tetap diberikan nikmat sehat walafiat dan juga nikmat rizki. Ya, di video kali ini saya akan mencari umpan jitu untuk ikan lele, guys. Nah, untuk lebih jelasnya apa umpan itu, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Salam satu hobi. Let's go. Guys, kali ini kita akan mencari umpan jitu untuk lele. Oke, tetap ikuti terus. Kayak apa itu umpan jitu lele ini? Ini guys. Ini ulamnya guys, ini buat umpan lele guys, tapi ini yang kecil nih, belum dapat yang gede. Coba gali lagi, siapa tahu ada yang gede. Guys, lumayan, dapat satu lagi. Oh ya guys, saya mencari ulam ini di bekas batang pohon sagu atau kalau orang Sunda bilang di batang kirai. Nah, biasanya kalau habis ditebang nanti batang sagu itu atau batang kirai ini akan membusuk. Nah, setelah membusuk biasanya akan ada kumbang yang akan bertelur dan menjadi ulam. Nah, ulam itulah yang nanti akan saya buat umpan mancing ikan lele ya guys. Oke, tetap ikuti terus mencari umpan jitu untuk lele. Let's go. Guys, gede guys, dapat guys. Hey guys, ini umpan lele paling jitu nih guys. Sampai guys, mudah-mudahan masih ada. Memang mencari ulam ini agak susah-susah gampang guys, dan butuh perjuangan. Kita mesti teliti dalam mencarinya, karena ulam-ulam ini berada di dalam tunas kayu yang membusuk. Jadi kita agak kesulitan mencarinya dan butuh kesabaran. Oke, tetap ikuti terus pencarian ulam bersama saya, Rafair. Let's go.
hari ini kita sudahi saja dulu karena berhubung waktu dan sudah semakin sore guys. Nah, jadi kita akan kembali dulu pulang dan mudah-mudahan nanti depannya setelah kita pakai kita akan mendapatkan lele monsternya guys. Oke, kita ikuti terus sampai selesai kita nyuci kaki nih. Sekarang kita sudah selesai bersih-bersih dan sekarang kita balik, dan jangan lupa like, subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian ya, hobi mancing bisa buat apa ya, alternatif kalau kita ikut lomba galatama lele. Oke guys, tadi kita sudah cari umpan buat lele ya guys, yaitu cari ulam. Nih saya ditemani oleh rekan saya Rahmat. Oke, setelah tadi kita muter-muter guys ke sana sampai ke ujung tadi ke sana guys. Tuh ke sana. Akhirnya kita berhasil juga mencari ulamnya walaupun tidak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan cukup buat kita nanti mancing. Terima kasih teman-teman telah mengikuti terus perjalanan ini sampai selesai kita mencari ulamnya. Ya, emang itu salah satu umpan jitu untuk galatama lele ya, terutama yang lele-lele babon itu guys, sangat menyukai sekali. Oke, sekarang kita sudah sampai dan selesai sudah pencarian ulam hari ini walaupun hasilnya tidak terlalu banyak. Semoga besok beruntung kita bisa mendapat kameranya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.